nah, sasmita ning negara kan paling ora iso ditileki. Ya mung ngono kuwi aku pesene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini akan kami sampaikan dahsyatnya, hebatnya doa ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa tersebut adalah Bismillahilladzi la yazurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dalam hadis lain dinyatakan apabila kita membaca doa ini 3 kali di kala pagi dan 3 kali di kala petang, maka akan dijaga oleh malaikat dalam sehari dan semalam. Ada hadis lagi yang menyatakan apabila kita semakin banyak membaca ini, maka bagikan kita memakai baju besi yang tebal dan kuat. Dan ketika membaca lebih banyak lagi, maka akan semakin tebal dan kuat baju besi kita itu. Maka ketika ada serangan, ancaman, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, maka serangan tersebut akan mental atau tidak mengenai kita. Silahkan di amalkan, dipraktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Anak kita, istri kita diminta menghafal. Ini adalah kekuatan kita yang bisa dikatakan kita menjadi sakti tanpa berguru pada guru ilmu kanuragan. Cukup Allah sebagai pentolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti kami. Setelah melalui jalan utama, kami masuk ke dalam sebuah pedesaan yang bernama Kejawan, melewati persawahan, mendekati sebuah lereng perbukitan. Sampailah kami di hutan jati. Disitulah ada bangunan yang dipercaya makam Raden Bundan Kejawan. Suasana angin yang sangat sejuk. Di situ ada sebuah batu nisan, di atasnya ada sebuah simbol seperti mahkota raja. Nanti kita akan mencoba untuk mencari tahu apa sebenarnya makna dari ini semua. Sampainya di tempat makam beliau, alhamdulillah kami bertemu dengan beberapa para peziarah dan diberi kesempatan untuk bersama-sama membersihkan makam yang dipercaya makam beliau Raden Bundan Kejawan. Semoga nanti dari salah satu para peziarah ada yang mau kita wawancarai. Menurut kepercayaan beliau, menurut keyakinan beliau, sebenarnya ini apa? Terlalu cepat kan kon ngawat-awat itu, jadi dia lingguan ini kan nyaruh nyawang kan goro lah kan makanya no simbolik kan saat ini no mahkota kan biar rawon no, kan jadi harus diagemai bi ya sih saat dulu banyak sumur itu wadah baru dan kan cetik itu bening gumun lah betul sekitar ini budak sing wetane barangnya kan kembang banyu budak
sumur iki tetep alam iki kaya nyaring, dadi banyune iki bening. Ora mung kuwi, nek kuwi bengi. Kuwi kena ngerus di atas jam 12, soalnya menjelang subuh. Wang, sumurnya wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Makom Macan Kumbang Jaya. Ini sampai di puncak Gunung Kutuk Kanigoro. Nih, tuh pemandangan di sekitar. Makam para leluhur. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Oke, kita di sini niatnya berziarah ke para leluhur. Nah, sampai jalanan. Ini suasana di Gunung Kutuk Kanigoro. Yes. Nih pemandangan sekitar Gunung Kutuk kali Kanigoro. Nah. Tuh ada aura yang positif ya, yang berbau wangi. Nah, di sini nih. Nah. Para tim makom masih mencari aura positif yang ada di puncak Gunung Kutuk Kanigoro. Nah, tempatnya di sini nih. Aura yang positif apa negatif? Yang jelas untuk kita sebagai generasi penerus harus bisa lebih tahu nenek moyang kita. Hal-hal misteri seperti ini hanya kekuatan batin yang bisa menilai. Yang jelas di sini ada kekuatan besar antara energi yang putih, bisa dikatakan putih, ada energi yang tidak baik. Tapi semua baik di mata Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena semua tercipta itu pasti ada sisi yang baik untuk diambil.
dan kami merasakan memang ada sesuatu hal yang sangat baik sekali di sini. Bisa untuk laku tirakat, untuk munajat kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya hajatnya dipenuhi, mengizinkan. Intinya di situ, tempat ini sangat bagus untuk bermunajat kepada Allah. Karena sebuah perbukitan kecil, pegunungan kecil, dan namanya pun penuh misteri, Kuluk Kanigur. Kalau menurut yang diyakini masyarakat, apa benar di sini ada hubungannya sama makam Raden Bondan Kejawan itu? Oh, yang menurut pandangan pripun? Yang di Desa Kejawan itu ya? Ini sekali lagi kembali ke rasa batin lagi. Karena keyakinan itu yang nanti akan menimbulkan sebuah, kalau orang Jawa wujude gitu kan, dumadine, yakinnya kan masih ada, tetap ada garis benang merah antara yang dipercaya makam atau petilasan di Desa Kejawan. Karena memang satu garis energi di sana itu, ada yang menganggap tempat Raden Bondan Kejawan untuk ninis, kalau orang Jawa untuk santai-santai lah, untuk ngamat-amati letak Kuluk Kanigoro, mahkota Kanigoro itu. Dan itu memang kami rasakan memang lebih mendekati itu. Itu bukan makam, tapi petilasan. Semuanya kembali ke keyakinan sendiri-sendiri. Yang yakin itu makam monggo, yang yakin petilasan monggo. Yang jelas semuanya satu energi sama Gunung Kanigoro. Yang kedua, saya lebih suka ke Gunung Kanigoro ini karena ada sebuah monumen sejarah. Dulu tempat untuk perlawanan nenek moyang kita melawan penjajahan. Di atas saya lihat ada sebuah monumen yang menjelaskan di sini pernah bermarkas sebuah pasukan khusus, komando khusus.